Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jawab dong salam. Lagu. Ada orang salam, wajib dijawab. Kali ini ada di Jabrik Music Studio. Oh, jadi Jabrik. Iya. Pimpinan ini rek yang kerek. Pimpinan Bapak Berry Karisma. Ini mau tag vokal Mas Pandi Mahfud, Pro TV, Yahanu Kreator. Nih, channelnya silakan dikunjungi juga. Yahanu Kreator aja, like Pro TV wis ana sing kreator. Yahanu Kreator durung ada sing kreatoran. Jadi ini kita mau tutorial cara tag vokal yang baik dan benar, oke? Okay? Tak. Oh apa namanya? Tahu. Take. Tahu. Ya maklumlah saya ini awam pemirsa ya. Yang betul apa Pak Beri? Tik. Oh ya tik. Sorry sorry guys. Tik vokal soalnya tulisannya kan take. Siapa? Ganggu terus ya. Si guys, ini ada yang tanya korek mau smoke, oke? Okay? Saling rekam. Ada Mr. Vico, the one and only. Pentilnya tapi dua. Ada Mas Fandi Mahfud, Yahanu Kreator, sama Ruwet TV. Jangan lupa ya dikunjungi Yahanu Kreator. Oke bos. Oke bos. Ini sebenarnya semacam CLBK mereka berdua ini. Dulu sempat bersama. Aduh, sorry guys, nabrak gelas. Iya. Belajar ngeband bareng. Iya, dulu SMP. Sejak keluar SD mereka sudah bersama. Kini dipertemukan kembali karena hobi. Ya, tapi yang penting kita ini aman lah ya. Enggak ada klaim-klaiman ini kayaknya. Oke? Okay? Enggak ada ya. Aman, Pak ya. Anu, apa sekarang ya? Dikecualikan. Iya, perkecualian dikecualikan. Oke, aman bos ya. Kita tunggu prosesnya nanti. Ini masih briefing oleh apa Vico sama Mas Fandi Mahfud. Ini ritual sebelum take vokal ya. Harus nyamil atau ngukus lah. Ini ritualnya minimal setengah jam ya. Baru nanti bisa konsentrasi. Ditanya Alibata itu kape itu. Alibata itu. Kape. Iya, kenangan yang main kape. Oh iya. Ah, maestro lah. Ninja Star. Nanti kok gak pokro potongannya. Ya ayo, Lip, Alip, dirasani sama Lip. Ayah tak pokro jadi Lip. Alibata, iya. Tapi luar negeri kita lihat. Iya. Ini Alibata itu. Ah ya, Lip. Ini bukan reaction ini Lip. Tapi ya memang stylenya begitu dia memang. Ada apanya lah. Oke, sepertinya sudah siap ini Bung Fandi Mahfud sama Mas Berry Karisma. Tidak iso Pak, aku nyerah Pak, balik ya Pak. Tak dele Pak. Ya apa kan bas drame kan. Tidak, melu anu kan. Tidak keduk, tidak keduk.
pas saya film elek kan kayak pop on film ini kan tidak ngeri gimana sih. Halo guys, Mas Bias, SMP berarti yo. Oke, sepertinya ini sudah mau mulai. Caranya yang pertama gimana, Mas? Kita buka ini. Oh ya, kupingan ya. Jadi jangan sampai yang kanan dan kiri itu beda ya. Ini luar dalamnya jangan sampai kebalik ya. Oke. Ini namanya mic. Saringan tahu. Agak saringan. Saringan tahu. Oh, ini sudah bersiap pemanasan. Karena mencintai ku takkan pernah. Ya? Nak kerungu. Saya naik pemanasan sih. Lali ya politik ya. Rawan. Nak kerungu. Kau dan aku adalah sahabat terbaik waktu pemanasan sih. Kita harus sebelum harusnya ada teknik-teknik tertentu untuk memanaskan tenggorokan. Cuman ya, tadi ya anu. Tadi tekniknya cukup makan cilok sama cilok. Iya, ya. Harus hangat dulu. Kalau vokalisnya Muse itu. Iya. Ngomong Zeuson. Anu, Mat, Cak Mat itu ya. Iya. Dia minta Amer dulu. Iya. Pemanasan. Iya di apa? Apa yang ngaran niku? Pemanasan. Warming up. Apa? Aduh, lali aku rek istilah rek opo wis dapet lali. Ya yes, sih anu eling lah. Apa Cak Mat itu? Turun tutup, Mas. Pemanasan. Kalau Amer, untuk memanaskan. Di sana ada Amer ternyata ya. Anu, si Amer ini biar kan orang tua iku ah. Yeah. Amer ngono kan sing larang-larang iku. Okay. Wine ngarani. Iya. Yeah. Red wine. Seperti itu teman-teman ternyata. Lanjut. Kau dan aku adalah sahabat terbaik waktu kecil. Jarak mic sama mulut tergantung, Pak ya. Ini biasanya batasnya. Ini biar gudalnya enggak nyerempet-nyerempet. Soalnya kalau sering keserempet gudal nanti kasihan yang mau rekaman berikutnya seperti itu. Enggak menang kan biji. Break dulu lah, break. Apaan sih ya? Nambah nyowo ya? Apa rokok ya mas? Ya tentrem. Oh, eselik. Ya ngopi. Ini anak kita ingin. Saya ingin ngelakuin. Anak tapi sebagian. Tapi santuy. Itu ternyata karakter. Ada yang nge-game. Apa ya? Research cara di ampli itu yang kono dewe. Iya lah, ajaman kan ya, lu kan lagu-lagu metal, rock metal. Sudah berapa tahun mas, rokokan SD ini? Kan lagu ini baru 2 tahun paling baru 2 tahun ya. Ya gara-gara Mas Livio. Tapi merasakan memang manfaatnya ya. Ya? Merasakan manfaatnya. Ya alhamdulillah saya dulu berhenti merokok kan tahu. Aku sing enggak iso ya, Pak. Waktu itu saya kira SC mambu ono to tidak mambu pegut itu mambu cimeng. Salam. Oh, ini ada salah satu YouTuber handal ini ya, Mas Mary SX. Aku enggak iso. Jangan lupa dikunjungi juga ini channel YouTube-nya Mas Mary SX ini.
jadi rasanya itu enak banget. Ojo campur. Tapi enggak jodoh. Di sini. Yo, konjoy ustad kan, konjoy ustad kudu diambung tangannya. Emang ono sampai kepaten rek STN rek. Tak ilangi. Jadi yang bawa virus ST ini sebenarnya Livi ya. Oh iya iya. Dari apa masih? Singer PI. Darah aku lihat kau enak sama yang nomor. Enak. Daisa banyak nol. Kamu ini kau nanya tahu. Terus nang apa ya enak? Tapi tak ini. Tapi tahu. Daisa aku kacau ngomong. Aku lagi kayak ngomong. Iya iya iya. Bukan endorse ini mas ya. Bukan ya. Indra. Iya iya. Indra bip bip sereng bip. Iya, nanti tidak tak pasangnya apa-apa ya, mek tak cuntok ya. Oke, ini membahas masalah materi. Wah, ini nak, tidak auto play ya, mati ya saya. Mati. Nah, ini tak dengar lagu, tak rock lah. Oh, jadi sementara ini pakai soal pendek lagunya. Samain anu. Tolong zaman spasi. Iya. Ini mau di rock kan. Spasikan. Oke, siap bos. Beres bos, hilangi, hilangi kita bagi YouTube. Hahaha. Kita lihat nanti hasilnya. Semoga nang mari tentang hasil. Amin amin. Sukses terus ya Anu. Anu tadi tim Kobra lagi. Oh iya Pak, saya tim Kobra swasta. Tim Kobra swasta. Iya iya, sari sari sari. Yuk. Mantap tuh.